Dilansir dari aktual.com, kedubes Amerika beri peringatan warganya untuk segera tinggalkan Indonesia. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta telah memberikan peringatan ke warga negaranya untuk segera meninggalkan Indonesia. Demikian pengumuman yang dikutip dari situs resmi Kedubes Amerika Serikat. Berikut bunyi pesan peringatan tersebut. Pada 22 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum KPU diharapkan mengumumkan hasil resmi pemilihan Presiden dan Parlemen Indonesia. Pejabat Kepolisian Indonesia secara terbuka menyebutkan risiko terorisme yang meningkat sehubungan dengan finalisasi hasil pemilu, dan media telah melaporkan penangkapan orang Indonesia baru-baru ini atas tuduhan itu. Demonstrasi dimungkinkan di kantor terkait pemilihan dan situs publik lainnya di Jakarta Pusat, termasuk Kompleks KPU di Menteng dan Bawaslu di Jalan Tamrin. Demonstrasi juga dapat terjadi di kantor terkait pemilihan di kota-kota lain, termasuk Surabaya dan Medan. Polisi Indonesia telah menyatakan bahwa personel keamanan tambahan akan mengamankan situs terkait pemilihan dan lokasi lain di Jabodetabek. Harap penutupan jalan dan juga gangguan lalu lintas yang signifikan di area di mana demonstrasi terjadi.